Halo guys, balik lagi bersama saya Mustafa di channel Kamus Al-Klabani. Oke, sebenarnya saya mau dubbing ya. Kalau gak percaya, nih coba lihat. Masih ada suaranya kan? Yeah. Oke, di video kali ini saya akan kembali merakit Petit Block. Dan ini adalah tipe kelima di seri robot Vultri ini ya. Ini adalah Sniper. Sebenarnya saya sudah banyak sekali beli Petit Block kayak gini, kayak bocah ya, cuman murah dan seru aja, jadi saya suka beli. Kalau kalian mau lihat, bisa lihat ini sudah sangat banyak dan masih banyak juga yang belum saya rakit. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi guys. Nah, itu dia teman-temannya guys. Di depan itu teman-temannya ini. Itu ada tipe pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sekarang ini adalah yang kelima. Kalau nggak salah, total ada 8 sih. Jadi, tinggal beberapa lagi yang belum saya rakit. Oke, ini biasa pada komponen sama kertas petunjuknya. Oke, langsung aja kita buka guys. Kita buka. Wow. Aduh. Oke, bentar ya, aku akan pisahkan dulu ini sesuai bentuknya biar pas ngambil-ngambil nggak bingung. Bentar aja yuk. Oke, ini sudah saya pisahkan sesuai dengan bentuknya. Jadi sekarang kita tinggal we'll be right back.
juga ada tameng anti pelurunya ini. Ini juga menurutku sangat keren. Jadi ini bisa bisa gerak juga ini. Jadi bisa nutupi muka, nutupi badan, atau buat nangkis serangan. Ini juga bisa sambil nangkis sambil nembak. Ceder, ceder. Keren kan, keren ini. Terus kakinya juga bisa digerak-gerakan ya. Oh, jadi kalau kaki pergelangan kakinya udah paten ini, di sini udah nggak ada sendinya, jadi nggak bisa gerak, cuma dari lutut sama pinggang aja. Dan ini di bagian apa ini? Sepertinya perut lah ya. Ini juga bisa muter nih. Kepalanya juga sama, kepalanya bisa digerak-gerakan. Oke, recommended buat kalian yang gabut mau nyari kegiatan apa bingung, kalian bisa beli ini ya. Harganya murah, cuma 100 yen. Oke, ini adalah koleksi ke-5 ya. Ini tipe ke-5 dari seri robotik. Kan saya taruh di belakang. Cecer sama teman-temannya. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.